Ya pemirsa, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat kecil, Partai Perindo menggelar pasar beras murah di kawasan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Gelar pasar murah ini disambut antusias warga. Partai Perindo bersama sayap-sayap partai dan seluruh kader berkomitmen akan selalu membantu dan membangun seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Salah satunya dengan menggelar bazar beras murah yang dilakukan Kartini Perindo di kawasan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Kali ini kita tetap turun dengan menjual beras murah. Jadi kita tetap berikan 300 paket beras murah 5 kilo kepada masyarakat dengan harga 50% dari harga pasaran. Jadi harganya Rp50.000, kita jual Rp25.000. Kegiatan ini merupakan bentuk konsistensi Partai Perindo untuk membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil. Konsisten kita dari Perindo untuk melayani masyarakat. Dan ini sangat perlu karena sekarang ini bahan-bahan baku, bahan pokok ya lagi naik. Warga menyambut antusias dan rela antre sejak pagi untuk mendapatkan beras murah 5 kg. Ya enak dibagiin. Biar tambah lagi nanti, jangan beras aja, minyak, gula. Iya, mudah-mudahan sih berlanjut ada bantuannya, selalu buat kita yang ini, yang susah. Partai Perindo melalui sayap-sayap partai akan terus berkontribusi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia sesuai dengan visi dan misi partai. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.